apa nasi Padang? Iya, ada kentang, ada rendang, ada sayur apa nih guys? Sayur pucuk ubi ya? Pucuk ubi. Sayur pucuk ubi. Ada ayam bumbu. Wow. Aduh. Enak kali gini. Coba kita coba rendangnya ya. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Kali ini kita mau makan-makan guys. Kita lagi ada di Kota Dumai Riau. Kita mau cari makan yang enak di sini ya. Katanya ada rumah makan Padang yang namanya Fitria Sari, yang terletak di Jalan Sudirman Ujung, di dekat Masjid Taqwa. Nah sekarang kita mau cari ya guys. Nah sepertinya ini dia guys, rumah makan Fitria Sari. Nah bisa dilihat kan pengunjungnya itu ramai banget. Bisa kita lihat parkirannya itu penuh. Kita cari parkir dulu ya guys. Beli nasinya Fitria Sari. Wow. Jadi guys, tadi karena rumah makannya itu penuh, jadi kita putuskan beli nasi bungkus. Wow. Nah guys, ini ada rendang guys. Ini rendang. Ada beli sambal dari beberapa. Ini pergedel. Ciri khasnya apa nasi Padang? Iya, pergedel kentang. Ada rendang. Ada sayur apa nih guys? Sayur pucuk ubi ya? Pucuk ubi. Sayur pucuk ubi. Ada ayam bumbu. Wow, bikin lapar. Mari kita coba guys. Wih, enak ya. Ada cabai hijau, ada rendang, ada pergedel. Enak kali nih guys. Mari kita coba. Bismillah. Aduh. Enak kali gini. Coba kita coba rendangnya ya. Empuk dagingnya. Sebenarnya enak. Enak guys, enak dagingnya. Bagi kawan-kawan yang jarang pulang ke Padang, yang cobalah. Tinggal di Kota Dumai, cobalah kuliner di Kota Dumai, rumah makan Fitria Sari ya. Kita coba pergedelnya guys. Yes. Enak guys. Rasa kentangnya luar biasa. Enak guys. Tapi memang kalau nasi Padang ini, nasi bungkusnya memang lebih enak ya daripada makan di tempat biasanya. Karena ada aroma-aroma daun pisangnya. Ayam bumbunya guys. Garingnya luar biasa. Nasinya enak, sambalnya enak. Luar biasa. Kalau nasi Padang enaknya harus lapar dulu baru terasa nikmat, tapi kalau separuh-separuh kenyang nggak usahlah coba-coba. Mubazir. Karena porsinya banyak guys. Daripada makan di sana, bagus kita bungkus porsinya double. Harga sama. Wih. Enak guys, serius. Bumbu ayamnya menggoda guys. Ini apa nih? Cabai hijau ya? Cabai hijaunya. Wah. Ada daun sayur pucuk ubi ya. Kalau di warung nasi itu beda-beda. Ada kadang sayur kol, ada toge ya, ada kerupuk, beda-beda. Nah nih, tambah pakai ini nih, biar tambah nikmat.
nih. Nah, kerupuk. Ayam guys. Lihat kalau makan Padang ini guys, orang demam-demam sedikit kalau makan kayak gini, langsung minta beli nasi Padang ini guys. Jadi hilang sakitnya. Ande lama bana. Mumpung tempatnya tadi ramai guys, parkir pun susah. Ruangannya penuh juga ya. Jadi kita beli nasi bungkus aja guys, karena memang porsinya juga lebih banyak sih ya. Ini lumayan nih guys. Siapa yang nggak lapar kalau lihat begini guys? Ternyata makan di atas mobil itu nikmat juga guys. Kalau suka adventure sih ya harus siap-siap ya, makan di mana aja ya kan. Harus siap-siap bawa piring juga guys. Nah kebetulan kita juga lagi bawa piring nih, jadi bisa makan di mana aja. Bumbu ayamnya emang gak nanggung-nanggung ya, bumbu ayamnya banyak banget. Ayamnya luar biasa, garing, empuk. Lasuh ya, lasuh. Oke, jadi makan guys. Mertua jadi takut lihat menantu. Banyak nonton menantunya. Kali nasinya serius, cobalah mau makan. Yang sakit langsung sembuh ini kalau makan yang gini. Makan Fitria, ya. Jalan Sudirman. Rumah makan Fitria Sari, Jalan Sudirman. Dekat Polres, lumayan. Dekat kantor Polres ya, Kota Dumai Riau. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Dumai ataupun yang tinggal di Kota Dumai, yang pergi jalan-jalan ke Kota Dumai, silakan untuk mencoba makanan rumah Padang ini ya, rumah makan Padang Fitria Sari. Saya guys, kalau di Padang ini memang harus lapar dulu baru nikmat. Gak nanggung-nanggung ya laparnya ya. Kalau pas baru lapar, nggak akan habis. Gedel, tambah daging rendang, ditambah daging ayam, goreng. Rasa nano-nano. Surga dunia ini ya. Thank you.
Hikmah mana lagi yang kau dustakan lagi, guys? Anak ayah. Wih. Siapa yang gak lapar kalau lihat udah Roni makan, ya kan? Wih. Mande-mande. Hikmatnya makan siang. Wih. Alhamdulillah. Wow, bersih guys, bersih. Berapa nilainya guys? Ini 9. 9? Approve ya? Approve. Jadi recommended ya rumah makan Fitria Sari. Yang berkunjung ke Kota Dumai silakan dicoba. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Bye-bye.